Hai rekan-rekan mahasiswa baru Stesia. Untuk alur hair registrasi, silakan melakukan pembayaran DP2 awal di Bank Jatim Stesia sebesar 50%. Sisanya dapat diangsur 5 kali selama bulan berjalan sesuai alur pendaftaran ulang. Siswa yang melakukan pelunasan DP2 di awal mendapatkan potongan sebesar 5%. Setelah itu, mahasiswa silakan menuju klinik Pratama Stesia untuk melakukan pengujian tes kesehatan nafsa sebagai persyaratan secara gratis. Selanjutnya, mahasiswa silakan melakukan konfirmasi di ruang kemahasiswaan untuk mendapatkan NPM sebagai identitas mahasiswa aktif Stesia Surabaya. Kemudian, mahasiswa melakukan pengukuran alma mater, foto KTM, di ruang penerimaan mahasiswa baru. Jadi, tunggu apa lagi? Tentukan arah masa depan bersama kami.